Polres Metro Depok melakukan peresmian pos lantas dengan memberikan simbolis rompi kepada komunitas pasar dan stasiun Bojonggede. Dalam acara ini turut dihadiri oleh AKBP Aziz Andriansyah selaku Kapolres Depok, perwakilan Camat Bojonggede, dan Satgas Penegak Disiplin Protokol Kesehatan COVID-19 berbasis komunitas di Polsek Bojonggede. AKBP Aziz Andriansyah mengatakan bahwa Satgas yang dibentuk ini dari berbagai unsur masyarakat, tokoh masyarakat, dan komunitas masyarakat. Menurut informasi yang didapat, saat ini pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit yang ada di Depok sekitar 856 orang. Untuk itu, aparat yang sudah digerakkan untuk mengedukasi masyarakat. Dari Depok, Jawa Barat, Syifa dan Uria, Tribrata TV, salam Tribrata.